lokal terhadap mulai dari packaging, dari branding, digital marketing, dan yang lainnya. Itulah tugas utama dari sekuritas. Jadi kalau misalkan mungkin kalau abang-abang, bapak-bapak, ibu-ibu pernah berpikir kalau kita punya UMKM, kita punya usaha, apa yang kita lakukan? Pertama kali kita harus punya tempat, jualan, potensi tempatnya seperti apa? Tapi di zaman sekarang itu sudah berbeda, berbeda jauh dengan zaman tahun 80-90. Karena yang saya rasakan di zaman sekarang kita semuanya sudah digital. Tadi Bu Siska juga sempat bilang, kita di era digital, kita di era digital, semuanya harus ke digital. Kenapa? Karena sekarang kita jualan nggak perlu yang namanya kita harus punya toko. Kita punya toko di jalan yang ramai, di sewanya yang sekian, kalau sewanya mahal, terus kalau lalang manusianya banyak, itu jualan kita akan langsung. Apalagi anak-anak zaman sekarang, mereka sekarang mungkin orang saya, atau ibu saya, mereka itu lebih suka yang namanya itu belanja secara online. Belanja secara online, mereka tinggal tunggu di rumah, barang datang, mereka bisa nikmati, mereka bisa lihat, mereka bisa lihat secara online. Jadi tidak langsung kita datang ke toko, mungkin kalau kita belanja di toko, datang, itu kan lihat-lihat produk, habis dilawan, segala macam, sekarang sudah banyak berubah. Tidak ada lagi, mungkin masih ada sebagian besar zaman seperti itu. Tapi untuk kedepannya bahkan mungkin tidak normal, apalagi tidak berubah, berubah kemungkinan untuk semua orang berbelanja online. Apalagi waktu zaman COVID kemarin, penjualan-penjualan online itu meningkat tinggi ketimbang penjualan dari segi offline. Nah, masalahnya, terima kasih Pak. Nah makanya kita dari UMKM Hub dari Gurita ini tujuannya untuk tadi membantu mengembangkan dari UMKM yang ada di Kabupaten Kampar. Terus ini visi dan misi juga dari si Gurita dari UMKM Hub sendiri menjadi pusat pengembangan ekosistem produk lokal Indonesia berintegrasi halal menuju pasar global. Seperti saya bilang tadi, tujuan kita adalah untuk ke pasar global, lokal maupun global. Tapi untuk menuju ke sana tentu kita banyak yang harus kita perbaharui lagi. Nah, ini mungkin ini adalah ekosistem yang harus kita jalankan nanti di Gurita di Kampar, di Bangkinan khususnya. Yang pertama adalah makanya kita sekarang datang di sini untuk silaturahmi sama Bapak Ibu semua memperkenalkan apa itu Gurita, apa itu UMKM Hub, karena kita yang paling kita butuhkan pertama adalah database. Kita nggak tahu berapa banyak UMKM yang bisa kita kembangkan di Kampar ini. Kita nggak tahu UMKM yang ada berapa sekarang. Kemarin seperti sini sama Pak Suher di dinas koperasi itu ada 18.300 ya, 18.300 data UMKM. Nah, dari 18.300 itu apa bisa semuanya terdata? Apakah datanya masih valid segala macam? Makanya kita juga melakukan namanya kurasi. Dari 18.000 data itu kita kurasi lagi, kita pilih lagi UMKM mana yang memang kita bisa ajak, kita bisa bawa untuk berkembang bersama kita. Terus yang ketiga punya kita punya pelatihan dan pendampingan. Pelatihan dan pendampingan tentang si produknya bisa jadi dulu seperti apa, pasarnya sekarang lagi seperti apa, trennya sekarang lagi seperti apa. Terus juga ada branding dan pengemasan. Nah ini sebenarnya sangat penting, branding dan juga pengemasan ini Bapak Ibu. Kenapa saya bilang sangat penting? Apalagi sekarang sudah zaman digital. Orang kalau melihat belanja misalkan kita lagi buka Facebook, mungkin Bapak Ibu bisa buka Facebook, Instagram atau sebagainya. Kita lagi buka Facebook, misalkan kita lihat kemasannya oke aja, itu kita udah suka. Padahal kita masih belum tahu isinya itu apa. Kita masih belum tahu rasanya itu apa. Rasanya seperti apa, apakah sesuai dengan harapan kita atau enggak. Makanya branding dan pengemasan ini sangat penting. Karena dari branding itu orang bisa melihat. Dia udah lihat di awal udah suka aja, itu bisa tertarik. Ujung-ujungnya bisa beli. Tapi kalau dari branding, dari pengemasan aja enggak. Enak, gak rusuh, gak jelek, warnanya gak sesuai, orang udah males sebetulnya. Nah itulah yang bakal kita lakukan di UMKM Halal kita nanti. Terus juga legalitas dan sertifikasi, itu juga nanti bakal dibantu juga oleh kita di Bangkinan. Terus juga yang paling penting adalah kalau kita udah punya brand, kita udah punya produk tapi gak ada pasarnya, ya untuk apa? Sama aja bohong gitu, kita cuma cerita ngomong kosong. Makanya kita juga punya namanya pasar lokal dan pasar global.
gimana apa yang udah kita rencanakan di awal, apa yang udah kita filter di awal, apa yang udah kita lihat-lihat di awal, produk kita seperti apa, branding kita seperti apa, pemasaran kita seperti apa. Itu tujuannya untuk ke pasar lokal dan pasar global. Pasar lokal itu mencakup Indonesia, mungkin pasar global itu kita gimana caranya barang-barang kita, produk-produk kita bisa sampai luar negeri. Nah ini tujuh data ekosistem. Terus ini mungkin ini singkat saja modul materi yang bakal mungkin nanti diberikan kepada teman-teman UMKM yang ada di Kabupaten Kampar tentang wawasan, terus juga pentingnya legalitas, brand positioning, sertifikat halal di Kampar Kediri. Ini sedikit materi yang mungkin nanti akan diberikan, misalnya pelatihannya seperti apa, itu sedikit materi. Ya, ini juga ada beberapa level dari UMKM. Yang pertama, UMKM yang potensial yang terkait pada usaha, pencatatan keuangan dan sebagainya. Ini teknis yang bakal dijelaskan ketika kita berada di UMKM hal-hal. Yang terpenting sebenarnya dari pertemuan ini adalah kita memperkenalkan dari kita dari UMKM hal-hal bersama Pak Zulian adalah bahwa kita siap membantu dari Bapak Ibu UMKM semuanya untuk kita melangkah lebih jauh. Karena sekarang pasarnya kita digital. Yang saya rasakan adalah kenapa sebenarnya bukan nggak bisa orang-orang kita maju lebih jauh, tapi kita tidak siap menerima perkembangan. 2018 pertama kali Gojek masuk di Pekanbaru, Bu. Saya alhamdulillah diterima di Gojek. Gojek itu punya satu produk namanya GoFood. Mungkin ibu pernah dengar, GoFood itu adalah pesan antar layar makanan. Jadi kita nggak perlu datang untuk beli makanan, nanti ada driver Gojek yang beli, dan kalau tunggu kita bayar Gojek, nanti diantar ke rumah. 2018 saya datang di resto-resto di Pekanbaru itu, mereka cuma jawab, jadi ngapain orang kalau makan tidak langsung, ngapain harus pakai kanan? Semua orang di Pekanbaru seperti itu. Ngapain harus susah sampai tol mau makan? Sebenarnya kita nggak tahu sih bukan orang, apalagi orang-orang pekerja di siang tadi. Mereka mungkin ada apa atau segala macam. Mereka untuk datang dan makan butuh waktu. Makanya si Gojek, si GoFood-nya sendiri dari Gojek ini, memberikan layanan untuk pesan antar makanan. Lihat sekarang siapa orang yang nggak tahu Gojek? Jadi maksud saya adalah maksud ibu kita, maksud saya bapak ini datang ke sini untuk belajar bapak ibu bahwa yang kita review kita sama-sama kita mengharapkan kita maju ke depan, kita siap sama-sama belajar untuk memperkenalkan produk-produk yang ada di Kabupaten Kampar ini untuk lokal maupun internasional. Itu tujuan-tujuan dari kita semua. Mungkin itu sih yang bisa saya sampaikan. Pak Bu, ada pertanyaan?